Halo teman-teman, ketemu lagi dan kali ini saya akan kembali lagi review merchandise ya. Dan review merchandise yang akan saya review kali ini adalah review merchandise ya. Dan review merchandise yang akan saya review kali ini adalah seringai yang kilometer terakhir. Dan ini kaos ini saya pakai di postingan sebelumnya ya, di postingan yang pada kelamin. Jadi langsung kita cek saja merchandise seringnya ya, kilometer terakhir. Langsung ini dia merchandise seringnya yang kilometer terakhir di Indonesia. Kalau nggak 2019 akhir ya 2020, saya agak lupa karena saya suka motor, jadi kayaknya wajib harus punya ya. Ini di toko mana ada, di toko kami ada sumisis. Saya ambil satu, saya pakai sendiri, sisanya kalian bisa pakai saja. Saya bisa ini dia punya gambarnya Reaper, gambarnya ini Reaper naik motor chopper. Terus di bawah motor ini ada tengkorak-tengkorak berasap itu. Ini Reapernya ini kayaknya segala ya. Kilometer terakhir, saya suka sekali akunnya, dan saya tuh paling suka kaos itu warnanya hitam dan putih, karena itu adalah mungkin kalau hitam putih itu sangat basic sekali dan saya sangat suka basic. Dan untuk box belakangnya ini, mesin ini meradang, ada tulisan Jepangnya ya, ini nggak tahu bacanya apa ya, saya nggak tahu. Kalau bahasa Jawa mungkin saya tahu ya. Dan oke, kalau gitu langsung kita cek saja detail dari seringai yang mesin ini meradang.
Oke, segitu saja sedikit review dari Seringai yang kilometer terakhir. Teman-teman bisa dapat merch di sini, di Tokopedia juga ada Arnold Madiun, terus Instagram juga Arnold Store, linknya ada di deskripsi di bawah. 7 pieces saya pakai sendiri, tapi sekarang dengan 6 pieces saya silakan teman-teman yang bagian hubungan saya sendiri. Dan ya kalau gitu itu saja sedikit videonya untuk seringnya terakhir, sampai ketemu next video, kayaknya akan saya pakai di review berikutnya.